Bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat bersiaran kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pelajar dan penonton yang sedang menyaksikan siaran kita pada hari ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semua pelajar yang menonton siaran kita pada hari ini sihat dan ceria selalu. Sebelum cikgu meneruskan perbincangan kita pada hari ini, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Haya binti Muhammad Nur, guru pengajian am pelajar semua pada hari ini. Baiklah para pelajar, pada hari ini cikgu akan menyampaikan salah satu topik yang ada dalam sukatan pengajian am semester 1, iaitu ciri dan prinsip takbir urus baik. Di samping itu, pada akhir rancangan nanti, cikgu juga akan menyentuh tentang teknik-teknik untuk menjawab soalan esei jika soalan yang berkaitan dengan topik ini diajukan dalam periksaan SPM nanti. Cikgu harap di akhir rancangan ini, para pelajar akan dapat pertama, membincangkan tentang kepentingan dan cabaran yang dihadapi negara dalam melaksanakan takbir urus yang baik. Kedua, mengetahui teknik-teknik untuk menulis esei dengan baik. Baiklah para pelajar, sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, eloklah rasanya pelajar tahu apakah skop-skop atau subtopik yang terdapat dalam tajuk ciri dan prinsip takbir urus baik. Antara subtopik yang akan dibincangkan sebentar lagi adalah pertama, ciri dan prinsip takbir urus, kepentingan takbir urus baik, cabaran-cabaran dalam takbir urus baik dan teknik penulisan esei. Sebelum cikgu meneruskan perbincangan lebih lanjut, ingin cikgu sampaikan apakah maksud sebenar takbir urus baik. Cikgu nak semua pelajar fokus dengan penerangan cikgu ini. Maksud takbir urus ialah segala tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan bagi tujuan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penglibatan yang menyeluruh, ketulusan dan accountability dalam semua pengurusan dan pentadbiran. Takbir urus baik pula bermakna bagaimana seseorang itu dapat melaksanakan tanggungjawab secara telus, berakountability dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil. Ini semua akan meliputi tata cara, struktur dan proses berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan, iaitu stakeholders. Terdapat dua objektif takbir urus baik, iaitu untuk menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan dalam melaksanakan dasar yang telah dimandatkan. Seterusnya, untuk mengekalkan accountability dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Ya, para pelajar, dengan penjelasan maksud dan objektif itu tadi, diharap pelajar semua telah faham dengan apa yang dikatakan dengan takbir urus baik. Baiklah para pelajar, cikgu ingin menegaskan di sini. Terdapat dua aspek takbir urus baik yang perlu diberi penumpuan, iaitu aspek prestasi. Untuk aspek ini, seseorang itu perlu menyampaikan perkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan ataupun stakeholders. Di samping perlu memastikan value for money dan pengurangan pembaziran sumber atau dana. Dalam erti kata lain, segala tindakan perlulah efektif dan berkesan serta berbaloi dengan apa yang dibelanjakan.
tanpa pembaziran sumber atau dana yang dikeluarkan. Aspek yang kedua adalah aspek pematuhan. Aspek ini perlu memastikan setiap agensi yang terlibat akan mematuhi undang-undang, peraturan, piawaian yang digunapakai dan memenuhi harapan masyarakat dengan mengamalkan sikap jujur, accountability dan integriti serta berkongsi maklumat secara telus. Seterusnya para pelajar, cikgu akan menerangkan tentang prinsip tadbir urus baik. Terdapat 8 prinsip utama tadbir urus baik iaitu fokus kepada pelanggan, beretika, ketelusan, integriti, accountability, efektif dan efisien, pengurusan, perubahan serta pengamanahan dan pengawasan. Baiklah, cikgu akan membincangkan satu persatu dengan lebih terperinci prinsip utama tadbir urus baik. Yang pertama, fokus kepada pelanggan. Ini bermaksud tadbir urus yang baik perlu sentiasa memberikan keutamaan menyeluruh kepada pelanggan. Di samping usaha ke arah meningkatkan kepuasan, tahap pelanggan sentiasa dilaksanakan secara berterusan. Prinsip yang kedua adalah beretika, iaitu penekanan terhadap nilai-nilai positif dalam pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan. Pihak pengurusan perlu sentiasa memastikan ahli-ahli dalam agensi mempunyai etika yang tinggi serta mengamalkan nilai-nilai murni. Prinsip yang ketiga dalam tadbir urus baik adalah ketelusan. Prinsip ini menekankan ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak berkepentingan. Ketelusan ini boleh dilihat melalui proses kerja yang jelas dan mudah difahami. Prinsip seterusnya adalah integriti. Prinsip ini merujuk kepada kejujuran dan objektiviti, tahap tata susila yang tinggi, penuh tanggungjawab dalam pengawasan dana dan sumber awam serta pengurusan hal ehwal agensi. Prinsip tadbir urus baik yang seterusnya adalah accountability. Prinsip ini merujuk kepada proses sesebuah agensi di mana akan bertanggungjawab terhadap semua tindakan yang diambil dan keputusan yang akan dibuat. Kewajipan agensi berkenaan memberikan jawapan dan penjelasan tentang tindakan dan prestasi kepada sesiapa yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan. Ya, para pelajar, prinsip tadbir urus baik yang keenam adalah efektif dan efisien. Prinsip ini akan memastikan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara efektif, iaitu cekap, dan efisien, iaitu berkesan. Seseorang pegawai perlu memastikan organisasinya mempunyai sistem yang dinamik, cepat dan tepat melalui penggunaan sumber yang minimal dengan penghasilan kerja yang maksimum. Prinsip yang ketujuh adalah pengurusan perubahan. Tadbir urus yang cekap dan berkesan adalah bagaimana pihak pengurusan dapat mengurus dan menangani segala perubahan. Perubahan dalam sesebuah organisasi amat perlu agar organisasi lebih dinamik dan berdaya saing. Dan prinsip tadbir urus baik yang terakhir adalah pengamanahan dan pengawasan. Dalam prinsip ini, seseorang pegawai kerajaan adalah pemegang amanah dan pengawas terhadap penggunaan kuasa dan sumber yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Ini akan melibatkan pelaksanaan kuasa pegawai awam yang diamanahkan oleh kerajaan terhadapnya. Tanggungjawab ini merangkumi keupayaan untuk memastikan kecekapan, pengurusan,
kewangan secara berterusan dan pengurusan sumber secara ekonomis serta berkesan melalui dasar-dasar yang bersesuaian. Ya, para pelajar, cikgu harap selepas penerangan yang diberikan tadi, semua pelajar jelas dan faham dengan prinsip tadbir, urus baik. Jika suatu hari nanti para pelajar menjawat jawatan di sektor awam, jadikan prinsip tersebut sebagai panduan dan pedoman untuk mentadbir urus dengan baik. Itu pesanan cikgu. Baiklah, para pelajar, cikgu teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini dengan menyentuh tentang kepentingan tadbir urus baik. Antara kepentingan tadbir urus baik adalah memperkasa daya saing. Di sini, pelajar perlu ingat, sekiranya tiada tindakan segera dilakukan dalam meningkatkan kompetensi dan produktiviti pekerja, nescaya negara akan kehilangan daya saingannya. Oleh itu, kapasiti inovasi melalui pembangunan bakat dan kepakaran perlu dipertingkatkan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, menjana potensi insan bagi memperkasa prestasi perkhidmatan juga merupakan kepentingan tadbir urus baik. Modal insan perlu diurus dengan cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Untuk melahirkan tenaga kerja yang berupaya memenuhi cabaran abad ke-21, kita perlu kepada pendekatan strategik amalan pengurusan modal insan dalam aspek pemilihan pembangunan dan pengurusan personal. Kepentingan tadbir urus baik seterusnya adalah menerajui transformasi perkhidmatan permodenan dalam sektor perkhidmatan yang sangat penting bagi memastikan setiap hasrat organisasi tercapai. Oleh itu, tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, berdedikasi dan bermotivasi amat diperlukan. Untuk mencapai matlamat ini, kepimpinan atasan perlu mempunyai wawasan dan hala tuju yang lebih jelas. Memenuhi ekspektasi stakeholder atau orang yang berkepentingan dan pelanggan juga merupakan kepentingan tadbir urus baik. Bagi mencapai matlamat perkhidmatan yang berfokuskan pelanggan, piawaian yang jelas dan berakuntabiliti hendaklah diwujudkan. Hal ini untuk memastikan pelanggan mendapat perkhidmatan yang berkualiti. Bagi memastikan tuntutan pelanggan boleh dipenuhi secara cekap dan berkesan, pihak pengurusan hendaklah meneroka dan menjangka pelbagai kemungkinan pilihan yang diperlukan oleh pelanggan. Ya, para pelajar, kepentingan tadbir urus baik yang terakhir adalah mengekalkan profesionalisme dan tadbir urus baik dalam perkhidmatan. Bagi menjadikan perkhidmatan lebih cekap dan responsif, usaha-usaha untuk mengekalkan tahap accountability dan profesionalisme yang tinggi amat penting dan perlu ditekankan dalam setiap organisasi. Para pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang cabaran-cabaran yang terdapat dalam tadbir urus baik. Antara cabaran yang terdapat dalam tadbir urus baik adalah globalisasi. Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan ruang udara dan langit serta terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantara media komunikasi seperti internet, media elektronik dan teknologi cyber. Dalam erti kata lain,
Globalisasi ini merupakan satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti, merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh manusia di dunia ini. Oleh itu, negara perlu bersedia untuk menghadapi cabaran globalisasi ini kerana segala kesilapan pentadbiran kerajaan dan kepincangan akan dapat diketahui dunia dalam sekelip mata. Tadbir urus baik perlu mantap dan cekap untuk mengatasi cabaran globalisasi ini. Selain itu, terdapat juga cabaran lain dalam tadbir urus baik, iaitu sikap pekerja. Bilangan penjawat awam yang ramai dan berkhidmat dalam pelbagai agensi tentulah menghadapi kesukaran untuk menerapkan budaya kerja cemerlang. Kewujudan segelintir pegawai yang bersikap negatif, tidak berintegriti sememangnya akan menjejaskan mutu perkhidmatan kerajaan sekaligus akan membebankan kerajaan. Cabaran ini perlu ditangani dengan cara memantapkan integriti dalam kalangan penjawat awam agar mereka dapat mengurus negara dengan baik. Cabaran seterusnya dalam tadbir urus baik adalah penggunaan teknologi moden. Teknologi moden ini memainkan peranan yang sangat penting dalam era globalisasi. Pemindahan teknologi akan membantu mempercepat kemajuan negara dalam pelbagai bidang. Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti teknologi nuklear dan teknologi pembuatan senjata. Oleh itu, kita perlu bersedia dengan cabaran ini dan menerima segala perubahan dengan hati yang terbuka demi kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Seterusnya, cabaran dalam tadbir urus yang baik adalah meningkatkan keupayaan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Sistem penyampaian berkait rapat dengan penggunaan sumber modal insan yang disokong oleh teknologi digital dan memerlukan kos serta penyelenggaraan yang tinggi. Kegagalan mengoperasi sistem sokongan ini dan modal insan yang terlatih akan mencabar keupayaan mengurus jabatan-jabatan kerajaan. Tegasnya di sini, penggunaan ICT dalam sistem perkhidmatan perlu lebih menyeluruh bagi memantapkan lagi tadbir urus baik. Baiklah para pelajar, Cikgu telah pun menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan tadbir urus baik seperti maksud tadbir urus, ciri dan prinsip tadbir urus baik, kepentingan tadbir urus baik dan cabaran-cabaran dalam tadbir urus baik. Cikgu harap pelajar jelas dan faham apa yang telah cikgu sampaikan. Jika ada soalan yang memerlukan perbincangan topik ini, pastikan pelajar boleh menjawab dengan baik. Para pelajar yang cikgu kasihi, pada awal siaran tadi, cikgu berjanji untuk memberikan teknik penulisan esei dengan lebih terancang jika soalan yang berkaitan dengan topik ini diajukan dalam peperiksaan kelak. Penulisan esei ini merujuk kepada bahagian C dalam format kertas pengajian am. Di sini cikgu akan berkongsi teknik-teknik yang ada dalam menjawab esei dengan terancang. Para pelajar yang dikasihi, cikgu rasa semua maklum untuk format kertas pengajian am STPM semester 1 mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Soalan esei terdapat di bahagian C. 3 soalan esei akan dikemukakan dan pelajar dikehendaki menjawab 2 soalan sahaja. Para pelajar dikehendaki menulis antara 300 hingga 350 patah perkataan. Jumlah markah yang diperuntukkan adalah 25 markah dan merupakan
markah yang tertinggi berbanding bahagian A dan bahagian B. Oleh itu, boleh dikatakan soalan esei ini amat penting untuk dijawab dengan baik. Dalam penulisan sesebuah esei, pelajar perlu menulis mengikut format penulisan esei yang betul, iaitu perlu ada pengenalan, perenggan pertama, iaitu 2 atau 3 ayat, lebih kurang 30 hingga 50 patah perkataan. Kedua, ayat topik yang terdiri daripada idea utama. Idea utama ini perlu dikemukakan pada ayat permulaan setiap perenggan idea. Ketiga, hujahan atau penerangan untuk menyokong idea utama. Kebiasaannya terdapat dalam setiap perenggan selepas idea utama. Keempat, kesimpulan, iaitu perenggan akhir. Lebih kurang 2 atau 3 ayat yang mengandungi 30 hingga 50 patah perkataan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, seperti yang pelajar maklum, penulisan esei boleh dikatakan sebagai nadi utama dalam subjek pengajian am, sama ada semester 1, semester 2 atau semester 3. Oleh itu, pelajar sekalian perlu berhati-hati dalam penulisan esei agar apa yang ditulis memberi markah yang baik kepada para pelajar. Cikgu ingin menarik perhatian para pelajar. Sekiranya anda membuat analisis soalan tahun-tahun lepas, anda akan menjumpai trend soalan yang secara umumnya adalah sama, iaitu sama ada pelajar hanya diminta untuk membincangkan 1 atau 2 aspek sahaja. Sekiranya soalan hanya berfokus kepada 1 aspek sahaja, maka cadangan format adalah 5 tambah 0. Contohnya seperti berikut. Tadbir urus baik membawa pelbagai kepentingan kepada pembangunan sesebuah negara. Jelaskan. Merujuk kepada contoh soalan ini, pelajar perlu menghuraikan kepentingan tadbir urus baik kepada pembangunan sesebuah negara. Ini bermakna fokus pelajar hanya kepada 1 aspek sahaja, iaitu kepentingan tadbir urus baik, iaitu format 5 tambah 0. Selepas mengetahui format, pelajar akan mula menulis esei dengan perenggan pengenalan, diikuti dengan 5 perenggan idea dan seterusnya 1 perenggan penutup. Jumlah perenggan untuk esei kertas pengajian am hanya 7 sahaja. Jika perenggan yang dihasilkan melebihi dari yang sepatutnya, itu menggambarkan para pelajar tidak mengikuti format penulisan esei yang betul ataupun tidak faham dengan teknik penulisan esei. Sekiranya soalan berfokus kepada 2 aspek, maka cadangan format adalah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Ini bermaksud para pelajar perlu menulis esei yang membincangkan 2 bahagian persoalan. Sebagai contoh, perbuatan tidak beretika dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan masih terus berlaku dan sukar untuk diatasi. Bincangkan kesan akibat perbuatan tersebut dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menanganinya. Dalam contoh soalan ini, pelajar dikehendaki membincangkan 1 bahagian tentang kesan akibat perbuatan tidak beretika dan 1 bahagian lagi tentang langkah-langkah untuk menanganinya. Di sini, pelajar boleh memilih sama ada ingin mengemukakan 2 kesan akibat perbuatan tidak beretika dan 3 langkah untuk menanganinya, atau 3 kesan akibat perbuatan tidak beretika dan 2 langkah untuk menanganinya. Ini adalah format 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Rasanya itu sahaja perkongsian yang cikgu dapat berikan tentang teknik-teknik yang ada dalam menjawab esei dengan
terancang. Diharap para pelajar dapat memanfaatkan apa yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Baiklah para pelajar, nampaknya setakat ini dulu perkongsian yang boleh cikgu berikan kepada pelajar semua. Cikgu harap para pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jika pada awal siaran cikgu berpantun, izinkan cikgu berpantun sebelum mengakhiri rancangan pada hari ini. Melarik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Moga bertemu di lain waktu. Akhir kata dari cikgu, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton siaran ini dan selamat maju jaya kepada semua pelajar di luar sana. Wassalam dan salam sejahtera.